sebagai beban daripada pelampung untuk menarik suit. Halo kawan-kawan, selamat berjumpa kembali di channel maintenance.com. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara memasang saklar otomatis pada mesin pompa atau pompa air dengan menggunakan radar, yaitu radar toren. Bentuknya seperti ini ya. Ini ada tutupnya. Dan sistemnya seperti saklar on off ya. Kemudian di sini ada kode atau simbol A1 dan A2 ya. A1 dan A2. A1 ini kita pasangkan kabel untuk kabel pasar dari KWH PLN, dan A2 ini adalah kita pasangkan kabel untuk menuju jalur ke stop kontak sebagai kabel pasar di stop kontak ya. Pasangnya di A1 dan A2. A1 bisa kita sebut sebagai input dari radar switch ini, dan A2 kita sebut sebagai output dari radar switch ini ya. Dan ini ada tali ini untuk menggantung kedua pelampung yang berisikan air sebagai beban untuk menarik radar ini ya, yang sudah terhubung di tali. Apabila airnya itu kering atau habis, maka kedua pelampung ini akan menarik, sehingga pompa yang sudah standby stekernya di stop kontak akan otomatis menyala ya. Oke, kita lanjut aja cara pemasangannya. Sini kita tarik kabel dari KWH PLN, kabel pasa warna merah dan kabel biru untuk netral ya. Langsung aja kita connect di input MCB untuk kabel pasa atau kabel merahnya dari KWH PLN. Kemudian pasang kabel di output MCB. Pasang kabel di output MCB untuk masuk ke radar toren. Masuk ke radar toren sini, connect di A1. Connect di A1 ya. Kemudian kita tarik kabel menuju ke stop kontak. Untuk koneksinya di A2 ya. Untuk kabel netral dari KWH PLN langsung aja masuk ke TEDUS. Dari TEDUS menuju ke stop kontak. Dari TEDUS menuju ke stop kontak seperti ini. Untuk kabel netral biru dan untuk kabel pasa merah pada stop kontak, langsung dikonek aja. Oke, kita bahas ulang
Kabel dari KWH PLN untuk kabel pasah masuk di input MCB yang berada di dalam rumah, kemudian output MCB masuk ke TEDUS, ya. Output MCB masuk ke TEDUS, dari TEDUS pasang di radar toren di bagian A1 sini. Bagian A1, ya. Dan A2-nya pasang kabel untuk menuju ke stop kontak, ya. Sebagai kabel pasah. Kabel netral dari KWH PLN masuk ke TEDUS, dari TEDUS langsung ke stop kontak, connect di stop kontak sebagai netral. Oke, kita langsung aja pasang. Kita langsung simulasi, kita pasangkan untuk lampungnya, ya. Lampung yang sudah terisi dengan air sebagai beban pada pelampung ini. Ini simulasinya, ya. Kita pasangkan untuk lampu, ya, sebagai mesin pompanya. Langsung kita colokkan aja di sini, ya. Kemudian langsung kita naikkan MCB. Kita tes bagaimana cara kerjanya pada radar yang udah kita pasang di toren. Radar ini bekerja, mesin pompa menyala dengan bantuan pelampung yang sudah terisi air dengan menarik tali, ya, pada radar ini atau pada switch ini, ya. Maka lampu atau mesin pompa menyala. Ya. Ini ketika air kering atau habis. Ketika air itu yang di dalam toren penuh, maka pelampung ini akan naik, ya. Secara otomatis mesin air pun mati. Begitu juga seterusnya, ya. Ketika air di dalam toren itu habis atau kering, maka pelampung ini akan menarik yang dibantu dengan air yang berada di dalamnya, berada dalam sini, ya, sebagai beban daripada pelampung untuk menarik switch. Oke, kira-kira seperti itu, ya, cara penjelasan pada pemasangan saklar otomatis pompa air dengan menggunakan radar seperti ini yang dipasangkan di toren di atas rumah itu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dengan channel maintenance.com. Jangan lupa di like, di subscribe juga untuk video-video terbaru